Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begini Bu ya, saya pengen nanya, di media sosial itu banyak sekali travel umroh yang ibaratnya berangkat dulu, bayar belakangan. Nah itu menurut Islam halal atau riba begitu loh Bu ya? Baik, Masya Allah. Itu aja, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang, jika ada travel mengizinkan orang berangkat dulu bayar nanti, sah-sah aja. Ibaratnya minjemin dulu baru bayarnya nanti. Sama, saya ngasih duit kepada Anda pinjam untuk naik haji atau umroh, sah. Akan tapi yang harus kita pahami, untuk melaksanakan umroh tidak harus dengan cara semacam itu. Haji pun juga demikian. Karena apa? Haji dan umroh adalah wajib seumur hidup sekali. Kapan wajibnya haji dan umroh? Di saat Anda mampu. Di saat Anda belum mampu, tidak wajib. Enggak usah pusing. Jangan bikin pusing. Anda haji dulu, bayarnya nanti. Pusing, Anda bikin pusing. Kalau tiba-tiba ada orang tidak ditakdirkan menjadi kaya, maka tidak menjadi wajib. Selagi tidak wajib, tidak dosa. Setelah tidak dosa, ya sudah. Niat saja sudah dapat pahala haji nanti. Jangan biasa memaksakan diri, karena urusan materi. Sebab ujung-ujungnya utang. Pulangnya haji ngutang. Di jidatnya udah utang belum dibayar. Umrohnya umroh ngutang. Jadi enggak begitu. Mau kalau masalah bisa sah-sah aja. Tapi kami tidak menghimbau yang demikian itu. Memang dapat kadang-kadang orang terpesona dengan itu semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena ditagih, malu, sudah umroh belum bayar, nanti kan diekspos, ketahuan yang malah. Akhirnya apa? Dia ingin segera membayar utangnya. Enggak punya duit, ya terserah, yang penting dapat duit. Sehingga apa? Akhirnya rebutan waris dari situ, nyolong dari situ, khianat dalam jual beli dari situ. Enggak usah maksain ibadah-ibadah yang sifatnya dengan materi. Selagi Anda belum kaya, Anda tidak wajib sholat subuh berjamaah, tunggu sampai duha sudah dapat pahala haji dan umrah. Jadi kami tidak menghimbau untuk memaksakan diri semacam itu, karena ini urusannya fulus. Kalau Anda memaksakan tahajudan setelah capek, Anda bisa tidur. Tapi kalau fulus, bayar utang. Dan bayar utang itu Masya Allah, ini itu loh umroh tidak pernah bayar haji kan ya, jadi tidak perlu seperti itu. Tapi ya, travel yang demikian tidak sampai riba, enggak ada riba. Cuman kami himbau kepada siapapun, jangan biasakan melakukan ibadah untuk jor-joran. Kadang-kadang enggak enak, kadang-kadang Bu Haji, Bu ini aja sudah pada umroh, masa Ibu belum umroh ya. Diajari jor-joran sama travelnya. Akhirnya betul, umroh dulu gampang. Ibu kerjanya di mana sih? Saya ini pegawai negeri. Mana bisa? Mana gampang nanti bulannya ini. Nah, akhirnya apa? Lupa. Bahwasanya anaknya juga sekolah. Ini yang habislah sih. Dari mana setelah itu dapat duit? Yang penting dapat duit. Haram pun dapat duit. Jadi tidak dianjurkan Anda semua. Bahkan jangankan kok ngutang untuk haji dan umrah, bahkan tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, tidak diwajibkan Anda mencari duit untuk haji. Aduh, kurang ekstrim apa omongan saya? Anda tidak wajib mengumpulkan duit, cari duit untuk haji, enggak wajib. Yang wajib suami cari duit nafkah istri. Tapi Anda tidak wajib mencari duit untuk naik haji, enggak ada. Jika ternyata Anda tiba-tiba kaya, baru wajib haji, itu saja. Kurang apa lagi? Maksudnya jangan sampai ini. Banyak orang tersiksa gara-gara memaksakan yang demikian, sehingga apa? Ikhlasnya ternodai. Mohon maaf para travel kalau kami sampaikan ini. Dan juga kami insya Allah dalam waktu dekat kita ingin komunikasi dengan travel-travel, kemudian kita punya buku. Kami ingin bahasanya tanpa membuat travel kita. Saya ingin travel itu semuanya nanti berjalan dengan baik, menghantarkan para jamaah dengan sempurna. Itu harapan kami, menghantarkan ibadah. Kita akan ada pembekalan-pembekalan tentang ilmu-ilmunya, termasuk hal yang demikian ini perlu kita sampaikan. Kita tidak ngejar, bukan sekedar ngejar untung. Oke, dapat untung, tapi kalau bisa juga punya misi mendidik masyarakat di dalam melakukan kebaikan supaya benar-benar karena Allah dan dengan Allah. Baik, itu saja. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.